dari luhur ya. Harapannya ke depan kumaha bagaimana rekan-rekan? Saya sendiri sangat apa? Sangat berharap besar ya dengan perkembangan pariwisata di daerah luhur ini. Karena sayang sekali sampai detik ini kita ya udah berkembang tapi belum maksimal ininya bagaimana ini ya. Sebenarnya itu masih bisa kita maksimalkan lagi dengan membuka peluang pasar dari berbagai arah. Nah itu diantaranya karena daerah luhur itu adalah sebuah wilayah perbatasan. Kalau kita membuka keran yang lebih baik dengan wilayah barat, mungkin ya dengan Banjar, dengan Subang atau dengan apa Ciamis, itu mungkin potensi pasar kita akan lebih banyak dikenali, lebih luas. Kita bisa go Indonesia itu benar itu. Jadi apalagi kita sudah nanti bisa mencapai lintas provinsi. Kemudian kita juga maaf ya ini, kita juga tidak semudah kita pergi ke sana lah. Semudah itu pula pada dasarnya mereka datang ke sini, Pak. Cuman kita mungkin belum giat mempromosikan potensi-potensi kita di tempat pasar yang sebenarnya. Seperti itu. Mungkin kalau kita melakukan promosi di daerah, maaf ya, di Banjar, di Ciamis, di tentang wisata-wisata, mereka akan mengenali kita dan kita juga tidak segan-segan untuk datang ke sana. Oke. Itu salah satu contoh misalnya ini yang menjadi bagian saya itu wisata heritage misalnya, Pak. Itu setiap tahun itu orang Panjalu itu berziarah datang ke kita untuk acara adat nyangku. Mereka datang ke Desa Hanum sama Desa Bingtong itu dalam kapasitas kurang lebih 400 orang. 400 orang. Setiap tahun itu, Mas. Dan itu pasti gitu. Tetapi kita bisa berpikir ya, coba itu kita manfaatkan untuk bagian juga mereka memperkenalkan potensi heritage kita yang lain. Oke. Karena pasar kita itu dari barat ya berarti ya. Karena desa itu tidak jauh dari historinya, Pak. Mereka itu datang ke apa? Ke suatu daerah heritage itu yang punya hubungan historis biasanya dengan daerah kita. Nah, kemudian kita faktanya dari luhur itu mungkin ikatan historisnya lebih banyak ke barat. Coba kita perkenalkan di sana. Kemudian tetapi ya dari Cilacap dan Semarang itu mensupport dengan sepenuhnya. Kamu kembangkan di sana. Tapi dari pihak dinas atau dari pihak pemerintah itu mensupport sepenuhnya. Ya. Supaya keran ini bisa segera dibuka, bisa lebih diperkenalkan, bisa go Indonesia paling tidak kita bisa menjalin kerjasama antara daerah Jawa Tengah sama daerah Jawa Barat dan kita di sini sebagai salah satu destinasi yang bisa kita andalkan dalam waktu segera itu mereka mau datang langsung ke sini maksudnya. Mungkin dari kalau harapan wisata begitu. Terima kasih dengan Bapak Cecen Usmanangi. Oke.